biasa, setiap orang tidak sama lakukan. Ada prosesnya apa namanya, tinggal mesin surat pan itu ya. Pan itu kan harus ditandatangani DPW atau cukup DPD di sini? Mekanismenya sih sebenarnya ada surat dari Partai PAN ke DPRD, kepada Ketua DPRD, maka Ketua DPRD nanti akan bersurat kepada KPU untuk minta verifikasi. Nanti setelah diverifikasi oleh KPU bahwa yang diusulkannya itu sudah sesuai dengan apa namanya, dengan urut, biasanya kan urut terbanyak ya biasanya. Bisa juga ada partai yang membuat sebuah kebijakan yang jelas, hasil verifikasi KPU itu yang akan menguatkan nanti